lagi sama gue Chris di channel gue GSL bareng sama tukang gali kubur. Bukan tukang begal di kebon jeruk gitu. Halo okay. Guys. Ya kan, jangan bosan guys sama kita berdua guys. Karena kita akan nge-react semua personil-personil EXO makin detail, makin dalam. Kemarin gue juga ngeliat di komentar, teman-teman tuh bilang, "Kak, nonton dong si Chen yang judulnya Watch Out." Itu katanya keren banget tuh. Okay. Jujur, gue juga penasaran. Tapi ini konser atau konser? Konser. Okay. Dia ini konser. Gue semua nanti mungkin kita akan di mana? Gua berdua sama lo apa? Konser di mana? Katanya Taman Puring, cuy. Lo gila kali. Lupa guys, kita teror aja terus ya dengan pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Nah, guys, kali ini kita langsung aja mau react yang judulnya Watch Out, Watch by Chen. Ini solo dia. Tapi tetap EXO. Nah, ini live-nya katanya nih di Jepang kalau enggak salah. Oke. Okay. Live-nya di Jepang. Ya udah, tanpa lama dan ragu-ragu lagi, kita langsung mulai aja di hitungan 3, 2, ceplok. Oh, full band. Oke. Okay. Oke okay deh, full band. Oke. Okay. Ah, oh, suara gitarnya. Dia pakai gitar apa tuh? Ah, oh, suara gitarnya keren guys. Oke, okay. Asik sih ngeband gini. Iya, iya, iya. Hampir kayak Bruno Mars ya. Iya kan sih? Keren tapi, ya? Tapi gitarisnya ini juga, apa namanya? Apa istilahnya tuh? Rhythm, strumming. Rhythmnya, strumming. Itu, itu tuh asik loh. Asik, teo, Lebih kayak apa ya? Kayak ada rock. Iya, memang rock. Ada rocknya juga. Dia juga pakai overdrive nih guys. Ini overdrive. Bassnya juga tutin suara riffnya si gitar kan. Lanjut dulu guys. Woi. Kayaknya ini udah ya, gua pernah react deh. Belum. Masa? Belum, gua aja belum pernah. Belum, ini baru nih. Serius, gua belum pernah seumur umur nih denger lagunya Chen yang Watch Out ini. Oh, tapi iya, serius iya. Ini nuansanya gua suka sih. Iya, iya, iya. Full iya. Analog ya. Full analog nih. Lanjut, guys. Aksinya oke, okay, guys. Coba deh, keren. Gue denger ada dua suara loh, selain si Chen sebelum nyanyi dia ada yang di belakang ya? Ada kayak back vocalsnya gitu. Oh, coba lihat kita ke depannya lagi, ada yang kayak gitu ya. Perhatiin nih guys, pakai headphone guys. Ya, backing vocal. Wih, keren sih. Ini kayak kalau misalkan kayak lagu yang kayak apa namanya film-film Jepang gitu yang animasi baru gitu. Baru ngomong, ini rada mengarah ke Japanese ya. Kayak Jep-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 Jep
gue suka sih, gue suka. Oh, chordnya asik tuh. Nih, bagi kalian yang drummer, perhatiin tuh drumline-nya. Yeah. Ini agak nggak normal tuh, model-model di apa namanya side stick gitu tuh. Lo perhatiin deh, terak-terak ya kan? Tapi gila, asik juga kalau misalkan tadi itu dimasukin singkup gitu sih ya. Iya, itu tadi atau ada triplet, ter gitu segala macam. Seru sih, tapi ini keren loh guys. Keren. Bassnya seru sih. Ini gue suka drop ini ya deh, bagian sini. Asik. Keren.
Ah, betul. Ini gue mewakili dari segi musisi yang live. Yes. Model pola lu perhatiin enggak? Temponya enggak lari loh. Enggak dan sama sekali. Dan live. Memang gue tahu nih, ya. Dia pakai earpiece memang. Ini pasti ini ketukannya metronom lu. Betul, metronom jadi tepat lah ya. Tepat semua tetet ya kan? Tetet. Ini tempo sekitar 120 ke atas yang pasti nih, guys. Ini pasti 120 ke atas. Dan mereka stabil loh. Sambil joget-joget itu rada susah loh. Main bass, main gitar rada susah. Tapi kita sebagian orang. Tapi kan pastinya well prepared banget lah. Tapi pasti orang-orang yang main di apa namanya? Acara-acara panggung, ini, yang acara EXO gini mah. Yang orang pilihan lah. Iyalah. Ya gitu. Kali ya kan ngamen bawa kan. Kayak aktor siapa gitu ya gitarisnya ya. Agak sedikit. Korea Utara. Tapi keren sih, tapi keren. Tapi mainnya. Serius, mainnya keren. Mainnya keren, guys. Ini enggak bohong. Belum. Oh. Asyik. Agak-agak ini ya. Oh, gila. Agak-agak dibikin reggae. Reggae. Gitu ya. Reggae. Buat chillnya gitu kan. Pas udah tadi kan yang hype-nya yang bam 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 gitu tiba-tiba yang. Tapi by the way temponya gue gitu. Gue pengen perhatiin nih. Bentar. Di bagian sini nih. Wait guys. Wah, bener kan temponya diturunin loh. Ini riskan sih guys, buat bicara live tempo berubah. Ini lumayan serem sih. Salah mencet aja satu yang megang sequencer atau yang megang temponya itu. Ini bisa hilang semua nih, berantakan. Meleset lah. Meleset loh, serius loh. Sedangkan tempo stabil kan. Iya. Tapi gila, tadi dia si Chen ini ada yang manggil dia temannya baiknya si Suka ya. Kok apa hubungannya? Ada yang lihat si Suka. Lagi si Suka. Tuh kan? Gua selalu melted banget pas bagian tadi yang diambil iya. Suaranya stabil ya, bagus ya. Iya, bagus enggak? Keren. Gua juga baru. Enggak sih, enggak usah nyanyi, cuy. itu gimana, backing vokal itu. Oke. Okay. Tadi gua perhatiin si Pici Tapi balik lagi guys, itu wajar. Itu kenapa ya di hidungnya si Chen ya? Apa tuh? Kenapa tuh? Ada susu kayaknya. Enggak, itu kayak luka. Oh, itu mah bukan. Oh iya. Luka ya. Ada luka, guys. Oke. Okay. Udah. Oh iya, luka. Kasihan dia. Tuh, falas. Falas dikit. Pici lagi, guys. Iya. Pici lagi. Wah, itu keren tuh, guys. Keren, kayak Elvis, keren. Elvis Presley. Nih. Sikat. Asik. Itu keren. Oh my god. Oh my god. Mike lucu ya? Iya. Gue baru ngeliatin loh, settingan dari pemain-pemain musiknya ini. Yes. Nah itu settingannya tuh kayak Broadway banget gitu loh. Jazz, apa sih namanya? Warna cerah gitu. Jazz ya? Warna cerah, dan mereka tuh disusun tuh bertingkat gitu loh kayak. Oh yang di belakang ya? Yang di belakang. Gitu. Iya. Keren sih, keren banget. Konsepnya bagus guys. Konsepnya. Wow. Belum, anjir. Keren. Ah, ini live banget nih. Arigato. Oh, di Jepang, arigato ya. Wow, matiin lu guys. Wah, ini sih epic sih menurut gue. Epic banget. Ini mungkin gue sampai nggak bisa menghela nafas.
nafas loh, saking bener, melihat ini keren sih. Kalau dari segi panggungnya si dari Chen segi ini, gitu. Perwakilan dari musisi ini, ini sulit dibawain sih. Maksudnya tadi ada beberapa dia apa dijauhin dikit, dead gitu kan. Itu rada susah ngitungnya loh guys. Kalau di sini ada metronom ya, gue nggak tahu. Tapi sejauh ini gue ngitung kayaknya nggak lari. Tapi, temponya stabil banget itu, drummernya hebat. Overall sih memang ya begitu stabil dan nggak lari itu dia tadi. Nggak lari. Sama mic-nya lucu ya, baru sekali gue ngeliat live ya bisa meong-meong gitu kayak lempar. Asik loh, asik loh. Untuk misalkan untuk kasih panggung tuh mic-mic yang model kayak begitu gitu. Biasanya kalau Korn kan identik sama cewek ya kan megang mic itu kan, apa dia punya stand-nya. Terus Elvis modelnya pole, microphone bisa digunakan. Nah ini dia nempel, tapi gitu ya. Lucu sih, keren sih. Itu keren guys, itu keren. Baru maksudnya gue ngeliat live kayak begini. Terus bandnya juga solid ya. Tapi ngomong-ngomong si Chen itu ya, kalau kayak begini kan ini kan panggung yang sama dengan yang XOL lagi. Nah EXO lagi manggung di Jepang kan. Ya gak tahu juga sih. Tapi kalau dari stage sih beda ya. Ya ada mungkin yang mirip lah ya. Mirip lah. Gak tahu juga guys. Tapi teman-teman di XOL nih bisa bantu kita di komen. Ini bener gak? Ini subunit itu dia masing-masing satu panggung sama EXO-nya ya. Nah, itu gue belum tahu guys. Dibantu jawab di komen guys. Ngomong-ngomong tuh teman-teman tuh udah banyak belum ya yang request lagu untuk di cover gitu? Gue sempat polling sih. Ada beberapa. Cuman belum spesifik judul-judul lagunya sih. Mungkin teman-teman bisa bantu lagi di komen di bawah. Ramein aja guys, penuhin sampai ribuan deh di bawah. Komen lagu apa yang perlu di cover gitu guys ya. Barangkali sama ini tukang jambret barangkali mau ini mau bantu cover ya nggak sih guys? Oke guys, itu reaksi kita berdua terhadap lagu yang ini menurut gue epic. Watch out. Ini epic. Watch out by Chen. Ini the best, the best. Hati-hati. Oke guys, gitu dulu guys. Jangan lupa untuk like, share dan jangan skip iklan. Nah, itu terutama. Oke guys, jangan lupa ya. Semuanya jangan lupa like, di-like lagi. Oke guys, bye-bye.